Halo Volimania, selamat datang kembali di Volleyball Info Channel. Filipina sukses membuat iri Volimania tanah air, pasalnya negara tetangga kita itu telah sukses menjadi tuan rumah ajang bergengsi bola voli dunia, yaitu Volleyball Nation League 2022. Dilansir dari media Filipina, terkesan dengan suksesnya sebagai tuan rumah VNL 2022, pejabat tinggi Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB, akan memberikan Filipina kesempatan untuk menggelar kembali VNL mendatang, termasuk event utama kejuaraan dunia lainnya. Presiden FIVB Ari Gracia, tercengang melihat antusiasme masyarakat Filipina pada bola voli yang luar biasa. Negara ini menjadi tuan rumah babak penyisihan VNL 2022 pekan kedua, event ini sebelumnya bernama FIVB World Grand Prix, dan pada tahun 2018 berganti menjadi Volleyball Nation League. Ramon Tatsuzara, Presiden Federasi Bola Voli Nasional Filipina, mengatakan, diadakannya turnamen VNL di sini menjadi inspirasi bagi tim nasional putra dan putri Filipina. Dia mengatakan, kedua tim putra dan putri timnas bola voli Filipina terinspirasi untuk bekerja keras dan suatu hari nanti berharap menjadi bagian dari VNL. Bagi Direktur Umum FIVB Fabio Azevedo, tidak heran jika Filipina kembali terpilih menjadi tuan rumah VNL. Level organisasi benar-benar sesuai dengan harapan kami, para atlet dan penggemar. Itu berarti Filipina, Anda melakukannya dengan sangat baik. Saya yakin, Filipina akan jadi tuan rumah lagi, tambahnya. Oke Volimania, itu saja informasi dari Volleyball Info. Semoga saja Indonesia dapat mengikuti jejak Filipina, untuk menjadi tuan rumah event-event bola voli kelas dunia. Dan prestasi timnas voli Indonesia naik level ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kalian suka dengan video ini, mohon bantuannya untuk like, komen, share dan subscribe Volleyball Info Channel, terima kasih.